sekarang kita mengarah ke Barelang. Cukup luas sekarang akses untuk menuju Barelang. Ini di hari Minggu sore ini keluar dari Barelang sangat macet. Sekarang sudah dibuat bundaran, cukup tenang, nyaman. Ini disiplin, loyalitas, lapas untuk Batam, Sakbrimob. Jalur ke Barelang sudah jalur dua, satu kanan, satu kiri. Jadi untuk wisata Barelang sudah tidak ada lagi yang namanya jam atau macet ya. Semua lancar. Oke sahabat, sebentar lagi kita sampai ke tujuan PT Panaran. Ini tidak tahu juga ini sahabat, baru first time, yang pertama kali saya menuju PT Panaran. Alhamdulillah ini sepertinya kita tidak salah ini menuju sini. Ini salah satu tambang penerangan yang menggunakan gas. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indra Sidar Padilla. Ini saya ada benar-benar di dalam pusatnya pengapian ataupun penerangan PL, penerangan Kota Batam seluruhnya. Ini adalah pusatnya, namanya Panaran. Dalam stasiun penerangan atau PLN, tapi ini bahan bakarnya dia menggunakan gas. Dia melalui dari laut, di ekspor di laut, langsung secara otomatis masuk untuk ke sini. Sekarang kami menunggu untuk dibuka gate ini, menunggu keamanan dari setempat ini, security sudah datang. Oke sahabat, saya mau mereview di video ini tentang Panaran. Salah satu, apa namanya ya Pak, stasiun PLN untuk seluruh Kota Batam, dia ada dua titik. Satu ada di Barelang, satu lagi ada di Punggur, PLTU Punggur. Ini sahabat, jika sahabat mau tahu bagaimana proses mereka mengalirkan listrik untuk seluruh Kota Batam, itu titik tumpunya ada di Baloi, betul Bang ya? Di Baloi ya Bang ya? Nah, di Baloi samping kantor CPM. Dan dari PLTU juga titik tumpunya di situ, disitulah dibagi untuk seluruh Kota Batam. Mau Batu Haji, mau Sekupang, mau A, mau B, mau C, mau D. Sini titik sentralnya penggunaan BBM-nya dari gas. Kalau di PLTU sana dia menggunakan batu bara. Begitulah sistem kerja penerangan untuk Kota Batam. Oke sahabat, jika video ini bermanfaat, tolong sharekan ke sosmed media yang lain. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.